1.645 orang itu akan menempati berbagai tempat yang sudah disebutkan berdasarkan petunjuk dan berdasarkan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh panitia. Oleh karena itu, masing-masing mahasiswa itu tidak ada alasan lain untuk ditempatkan di pelosok atau wilayah-wilayah yang terjauh yang sesuai dengan permintaan dari pemerintah kabupaten masing-masing. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan kita, maka KKN kali ini adalah merupakan KKN yang paling terbaik untuk KKN-KKN yang sebelumnya, karena dipandang bahwa fakultas akan kita libatkan dalam rangka perekrutan sekaligus penerimaan mahasiswa KKN pada kesempatan ini. Oleh karena itu, apapun alasannya, pada hari ini akan kami berangkatkan kloter pertama, kemudian insya Allah pada tanggal 8 besok, itu kloter kedua akan kami berangkatkan ke berbagai tempat, kabupaten, termasuk Toli-Toli, kemudian Lalundu, Kecamatan Rio Pakapa, dan Kecamatan Sirenja, Sindoi Tampu Sabora, dan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Donggala. Universitas Terlako semakin mengukir prestasi di masyarakat dalam rangka membantu masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pertama saya sampaikan terhadap pengembangan pelaksanaan KKN. Untuk 69 ini dilakukan berbagai kerjasama untuk mendukung pola pelaksanaan KKN, terutama pemerintah daerah. Yang pertama adalah kerjasama dengan DP2M Dikti, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Yang kedua adalah pilot proyek dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penekanan terhadap jumlah peningkatan populasi penduduk dan menekan angka-angka kematian bagi ibu dan bayi di masyarakat, terutama pada sasaran desa yang kurang partisipasi terhadap KB. Olehnya, lembaga pengabdian masyarakat dan BKKBN provinsi telah melakukan pilot proyek untuk 15 desa awal angkatan 69 ini. Selanjutnya, dalam rangka mendukung institusi, pertama adalah kampus Universitas Terlako di Pondo ini didukung oleh terhadap pelaksanaan peninjauan kampus dan penataan lingkungan. Yang kedua adalah kampus Buminyo dalam rangka penataan dan pengembangan kampus non-reguler, kemudian institusi terhadap kebun universitas, dan mendukung kampus 2 Merawati. Itu model pengembangan yang kita lakukan pada 69. Bagian tengah. Parigi di bagian tengah. Oh, my God.
adik-adik yang masih ada di sebelah utara, bergegas masuk ke tempat ini kami. Insya Allah, dan semua bis-bis untuk pemberangkatan hari ini itu sudah disiapkan. Dan adik-adik berhati-hati, bergegas menyimpan barangnya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Ada yang masih belum cukup. Saya berharap pada adik-adik kita bisa sukses, kita bisa enjoy pada hari ini. Nah, dari pada handphone semua dimatikan. Putus hubungan dengan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelepasan mahasiswa KKN Profesi Integral Tematik Kosdaya angkatan 69 semester antara tahun akademik 2013-2014. Lapor upacara pemberangkatan dan pelepasan mahasiswa KKN angkatan 69 Universitas Tadulako tahun 2014. Siap, dimulai. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia pelaksanaan pemberangkatan mahasiswa KKN Universitas Tadulako angkatan 69. Bapak Rektor Universitas Tadulako yang kami muliakan serta segenap hadirin Civitas Akademika Universitas Tadulako yang berbahagia. Bahwa jumlah mahasiswa yang mendaftar dari 10 fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sasaran lokasi KKN adalah ditentukan berdasarkan permintaan dari pemerintah setempat yang terdiri dari 1. Kota Palu, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Mantipulore, 2. Kabupaten Sigi, Kecamatan Tanambulava, Sausu. Pelaksanaan KKN 69 pada kesempatan ini perlu juga kami laporkan bahwa dua KKN ditempatkan pada 15 desa yang berada pada wilayah Kabupaten Donggala 7 desa dan Kabupaten Parimo 8 desa. Pelaksanaan KKN pada kali ini diperuntukkan juga untuk mendukung pengembangan program penghijauan pada wilayah kampus. Yang kedua, khusus untuk kampus Bumi Nyiur juga dipergunakan untuk mendukung pengembangan kampus non Universitas Tadulako sekaligus melepas secara resmi mahasiswa KKN Profesi Integral Tematik Kosdaya angkatan 69 semester antara tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, yang saya hormati Ketua Lembaga Teristimewa Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, dalam keberangkatan ke lokasi kuliah kerja nyata terutama di luar kota Palu, insya Allah tanggal 7 kalau saya tidak salah anak-anakku akan ditarik kembali dan selanjutnya akan meneruskan tugas-tugas akademik
setelah melaksanakan kuliah kerja nyata pada angkatan 69. 1.605 ini jumlah yang tergolong besar, walaupun kayak di tahun lalu lebih besar, kurang lebih 2.000-an. Oleh karena itu, kami menitipkan pesan kepada khususnya P2W KKN dan lembaga pengabdian agar terus membangun koordinasi dengan semua pihak, terutama pemerintah daerah di mana anak-anak kita ditempatkan. Mereka ini adalah usia produktif yang harus dijaga secara ketat, karena usia ini adalah usia yang memiliki intensitas tinggi dalam membangun kreativitas. Tetapi dalam usia seperti itu tetap memerlukan bimbingan, arahan, agar kreativitas mereka ini bisa lebih terarah. Tentu kami ingin mengingatkan bahwa dari catatan-catatan sejarah, kakak-kakak kalian ada-ada saja yang menyebabkan harus gugur dalam kuliah kerja nyata karena dinilai tidak menjalankan tugas akademik dengan baik selama periode pelaksanaan KKN. Karena itu harus dijaga, jaga diri kalian, jaga alma mater, dan jaga pesan orang tua. Kalian akan meninggalkan Kota Palu, khususnya yang ditempatkan di luar Kota Palu. Tadi saya sudah dengar dari ketua bahwa akan ada di antara anak-anakku sekalian ini yang akan ditempatkan di daerah yang mungkin tidak memiliki sinyal. Gunakan kantor pos tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya jaga tutur kata, hargai orang-orang tua yang ada di desa, dan tempatkan dia sebagai kakak dan orang tua tanpa melihat latar belakang ekonomi dan sosial. Mereka adalah orang-orang yang bangga melihat kalian, tetapi bisa berbalik tidak bangga kalau indikator kebanggaan itu anak-anakku tidak jaga. Lalu kemudian bagi yang laki-laki, mohon kalau kebetulan ditempatkan dalam satu posko, saudaranya yang perempuan agar dijaga dengan baik. Dijaga dalam hal menyangkut nama baik universitas. Saling mengingatkan. Dan tidak apa-apa saya kemukakan bahwa beberapa di antara kakak-kakak kalian yang gugur karena tidak menjaga nama baik dirinya dan nama baik alma mater. Ia memiliki satuan kredit semester dalam sistem kredit semester. Kalau saya tidak salah 4 SKS. Ya. Jadi mohon dijaga, 2 bulan jangan disia-siakan. Semoga anak-anakku sekalian bisa menjadi orang yang berguna dan berhasil dalam studinya. Dan satu hal yang paling prinsip, kalau tinggal dalam satu posko, harus saling menjaga di antara kalian. Minimalkan pertengkaran hanya gara-gara lipstik. Karena tahun lalu, ada yang tidak baku bicara sampai ditarik KKN, itu hanya karena lipstiknya digunakan oleh temannya. Khusus yang ditempatkan di kampus, saya titipkan kepada dosen pembimbing agar penilaiannya dititik beratkan pada kebersihan dan keindahan kampus. Anda bangga kalau kampus kalian cantik dan indah? Terima kasih. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan bagi kita sekalian. Selamat jalan anak-anakku, dan insya Allah kembali dengan selamat, dengan warna kulit yang tetap bersih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jalan bagi anak-anakku. Beri petunjuk dan hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka-mereka adalah hamba-hambamu yang telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.